Halo teman-teman, kembali lagi bersama Surti dan Azizah. Saat ini Surti dan Azizah sudah tumbuh besar dan sehat ya, yang mana pada awalnya mereka dibuang ketika masih bayi di pepohonan bambu, tanpa induk. Sebentar lagi Surti dan Azizah akan divaksin nih. Apa aja ya yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan vaksin? Ikuti terus video ini ya. Ini teman-teman, ketika kita mau memvaksin kucing, kita terlebih dulu obat cacing ya. Lalu obat cacing juga perlu obat kutu. Pastikan bahwa obat kutu dan obat cacing kalian komprehensif ya, jelas gitu peruntukannya dan dosisnya tepat. Ini gue pakai yang Revolution, yang khusus buat kitten atau puppy. Jadi yang khusus ini bisa buat kucing, bisa buat anjing. Dan ini memang dosisnya, ini gue beli, ini satu tube ini buat satu kucing. Kita pakainya di leher. Jadi ini persiapan sebelum mereka vaksin. Rencana mereka akan kita vaksin dalam beberapa hari ke depan. Gue mau memastikan bahwa obat kutu sudah, obat cacing sudah diulang ya. Jadi memastikan bahwa merekanya sudah punya perlindungan awal sebelum vaksin. Nah, ini dia. Ini tadi buka ya. Ini dia. Ini kayak gini, saya pencet dulu supaya bunyinya sampai bunyi. Nah, itu cabut. Udah kebuka nih berarti dia. Dan pakaikan ini ke leher mereka. Kenapa pakainya di tengkuk? Karena untuk memastikan bahwa tidak terjilat ya. Dalam 2 jam akan meresap, habis itu aman sudah. Udah, dia nggak akan, nggak ngerasain apa-apa tuh. Cuma basah doang tengkuknya, nggak bisa main lagi. Ini si Azizah, panggilannya Ija. Nah, sekarang kita buka lagi. Ini tube yang kedua untuk si Surti. Untuk siapa anak-anak? Surti! Ini Surtinya, ini kakak pegang dulu. Ini tadi, ini tubenya. Tubenya kita pencet dulu supaya bunyi plek. Nah, contoh kita cabut. Pakaiin di tengkuk ya. Kalau di tengkuk kan jadi nggak kejilat. Ya, pastikan di satu titik saja, tidak digeser-geser. Pastikan kosong beneran. Ya, udah kosong beneran nih. Udah beres. Kegunaannya si yang Revolution ini dari Zootis adalah dia nggak cuma sekedar obat kutu dan perlindungan dari telur kutunya juga ya. Dia bisa sampai ke heartworm, ke cacing jantung ya, sama ringworm segala. Jangan lupa memberikan obat anti kutu dan obat anti cacing kepada kucing-kucing kalian sebelum divaksin. Dan jangan lupa vaksinnya 2 kali untuk kitten-kitten kecil, jaraknya sebulan sekali sebelum vaksin tahunan. Dadah. Kasih ke mulutnya. Surti.
Pencet lagi terus. Surti dan Azizah dari kecil emang sukanya bercandaan satu sama lain ya. Tadi berantem, sekarang jilat-jilatan. Ini dia perjalanan tiga bayi kucing yang dibuang tanpa induk di pepohonan bambu. Hanya Surti dan Azizah yang bertahan sampai sekarang. Semoga Surti dan Azizah terus tumbuh besar dan sehat ya teman-teman.